sahabat Bobo Tododo, pada kesempatan kali ini Tododo pengen nge-review high chair dari Baby Das yang tipenya itu tipe necker ya bunda. High chair ini sudah 2-in-1. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai high chair yang satu ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Nah, ini adalah produk dari Baby Das tipe necker 2-in-1 high chair ya bunda, yang bisa digunakan dari baby usia 6 bulan sampai beban maksimalnya 20 kilo. Nah, di fitur pada produk yang satu ini sudah dapat apa aja. Jadi untuk bagian meja dia sudah 2 lapis ya bunda. Nah, lapisan untuk atas yang berwarna coklat dan bawah berwarna putih. Dan untuk mejanya juga yang pasti ya bisa dilepas pasang. Caranya cukup mudah. Jadi tinggal tekan aja tombol bagian bawah di sini kanan dan juga kiri, kemudian diarahkan ke depan sampai produk atau traynya terlepas. Nah, ini adalah bagian tempat duduknya. Jadi sudah dilapisi dengan alas. Alasnya juga cukup empuk dan juga terbuat dari kayak kulit gitu ya bunda, sehingga waterproof dan mudah banget untuk dibersihkan. Kemudian selanjutnya sudah lengkapi dengan safety harness. Tuh, ada 5 titik ya, sehingga tetap menjaga agar adiknya tetap aman berada pada high chair yang satu ini. Kemudian di bagian bawah kita turun sedikit ya, sudah terdapat tempat senderan atau pijakan kaki dan juga terdapat keranjang nih bunda. Keranjangnya bisa taruh perlengkapan adiknya dan beban maksimalnya 2 kilo aja ya. Karena disebut 2-in-1, jadi yang pertama dia kan high chair tinggi kayak gini. Kita akan buat posisi keduanya yaitu low chair. Nah, cara itu gampang banget, jadi tinggal dilepas aja kaki bagian bawahnya ya bunda. Nah, kita akan lepas ya bunda, tinggal pencet yang abu-abunya di sini, tapi Tododo mau lepasnya sebelah sini dulu. Tinggal dicabut di keempat sisinya. Tara, jadi keempat kakinya bagian bawah sudah Tododo lepas dan jadilah dia low chair ya bunda. Gimana nih bunda untuk high chair yang satu ini? Gampang banget kan digunakan. Nah, jangan lupa juga untuk nonton video review kita lainnya.